Ketemu kembali bersama saya Ferry Budiansyah. Kita sekarang akan coba es campur es bungsu 29 yang berada di Jalan Veteran. Ini legend banget di Bandung, ini udah lama banget. Gimana bentuknya? Ayo langsung kita pesen aja. Ini adanya di Jalan Veteran. Es Bungsu 29. Oh, Jalan Veteran nomor 29. Tidak buka cabang. Gimana sih bentuknya? Kita cobain pesen es bungsu. Nah, ini dia. Nih, es bungsu 29 yang terkenal. Mbak, satu ya. Campur lengkap. Ya. Nah, ini esnya lagi diserut. Dia ada alpukatnya. Ada kelapanya juga. Seger banget. Lihat tuh, mantep. Ini tempatnya, lihat tuh. Sini banyak. Oh, artistik banget, legend tempat. Enak, artistik ini tempatnya. Tuh. Ini dia penampakan dari es bungsu 29 yang terkenal itu. Jadi ini dia ada, ini yang merahnya tuh apa, pacar Cina. Oh wow. Terus ada kelapa mudanya dia. Ada alpukat seperti biasa. Di sini ada kulang-kaling. Oke, terus dia tadi pakai susu juga. Oke, nggak sabar ya, kita coba langsung aja ya. Nah, ini dia es bungsu 29 nya. Lihat tuh, wow, menggoda banget ya. Wah, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk-aduk biar merata. Kelapanya lembut, ini kelapa muda ya. Terus kita coba kolang kalingnya. Seger banget. Oke. Alpukatnya gede banget. Enak itu alpukat kalau dikerok. Enak. Oh, sekarang gitu. Enak nih, segera. Oh, alpukatnya di-update dulu enak ya? Enak, lembut. Kelapa mudanya melimpah banget nih.
panas-panas gini makan es campur, enak banget. Pas banget. Ada alpukat, ada kelapa, sama ada pacar Cina, dan ada kolang kalingnya. Nah, seger banget. Kelapanya lembut. Kadang kalau kita beli es campur itu ada yang kelapanya udah tua. Kalau ini lembut, kelapa muda. Tadi apa es serutnya juga masih gaya lama ya, es serutnya manual apa habis habis mantep banget, enak banget. Jadi es campur Bungsu ini ada di Jalan Veteran nomor 29, dia udah lama banget. Tempatnya unik, artinya banyak foto artis-artis lama. Terus juga tadi dalamnya ada es kelapa, ada kelapa, kelapanya kelapa muda. Terus tuh ada pacar Cina juga, ada kolang kaling, dan dia tadi pakai kerokan alpukat. Ditambah tadi serutan es, wah enak banget, seger banget kalau makan siang hari. Oke, terima kasih untuk udah nonton, kita lanjutkan di review makanan lainnya. Dadah.